This is barunya food vlogger ternama Magdalena. Oke guys, di sini kita lagi ada di Kemang guys. Ini namanya Mantan. Ini menjualnya ada makaroni gitu yang katanya sambalnya kayak setan gitu guys. Ayo, mau tahu keseruan kita ngeliat di dalam seperti apa? Tungguin terus ya guys. Cela memandi. Hai guys, kuning-kuning semua dimulai lagi guys. Ada yang penasaran gak sih kenapa kok dipilih warna di sini yang shake satu. Yang gede elah dong. Cus. Nah, cek. Oke. Buat yang enggak tahu, Mantan itu siapa yang punya, kita langsung kenalan aja ya. Ini luar biasa loh. Cuy. Jangan. Oh my god, gak nyangka banget sumpah. Ini ternyata yang ngantri antusiasmenya banyak banget. Dari jam 7 loh. Iya, luar biasa loh. Jam 7. Udah bangun belum? Udah, gua udah keliling-keliling sini, Wak. Pokoknya terima kasih semuanya, udah antusiasmenya udah tinggi banget untuk datang ke sini pagi-pagi hari. Terus walaupun masih masa pandemi seperti ini, kalian masih nyempetin ke sini tetap dengan protokol kesehatan. Luar biasa. Semoga nanti rasa Mantan ini. Nah. Oke, ini aja. Semoga rasa Mantan ini, kok agak ambigu ya, rasa mantan ini. Iya, pokoknya rasa Mantan ini bisa membekas di lidah dan hati kalian. Karena kita juga developnya udah lama banget. Chili oil guys, dan itu ada makaroni, basteng, sama tumbinya guys. Itu menu-menunya. Reviewnya. Hai guys, kita lagi di bisnis barunya Magda di Makan guys. Kita 50 orang pertama kita dapat tas makaroni guys. Isinya makaroni dong. Ada mie-nya dong. Guys, kita coba ya makaroninya ya. Makan guys. Jadi ini kita lagi makan Mantan produk barunya MG Dalena guys. Apa itu? Itu guys, aduh susah lah ngeliatinnya, tunggu dulu. Tuh guys, ini ada makaroni, kita pakai saus cheese tadi juga ada pakai cheese dumpling, ada bakso juga dan pakai seaweed guys. Oke, gimana reviewnya pak? Enak, asin makaroninya enak kok? Enak, ya rada keras sedikit tapi enak. Terus saus kejunya enak? Enak ya? Oke, kalau saya tunggu dulu ya guys. Guys, kalau saya nih guys tuh isinya adalah basreng guys. Ini tadi saya pilih yang level 3 ya guys basrengnya. Terus yang ini tuh basreng. Kita coba ya guys basreng yang katanya level 3-nya pedas. Kita coba. Mari makan guys. Basrengnya itu lembut. Kalau saya pilih basrengnya yang kering loh, bukannya basah. Lembut dan bumbu chili oilnya enak. Enak, cuman bagi saya tuh sedikit keasinan dan masih kurang pedas. Jadi saya masih menantang Mantan buat bikin yang jauh lebih pedas pada ini. Gak pedas sama sekali buat saya. Oke, ayo tunggu lagi antreannya guys.